adalah suasana kericuhan saat proses wisuda kepada 75 orang mahasiswa kampus Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Intelkom Global Indo Kisaran yang dilakukan di Kabupaten Batubara. Sejumlah orang tua dan pihak keluarga mengamuk di ruang yang menjadi tempat dilaksanakannya wisuda. Hal ini diawali pada saat mereka mendapatkan informasi kalau pihak kampus AMIK Intelkom Global Indo Kisaran tidak boleh melakukan aktivitas wisuda karena masih dalam terkena sanksi berat oleh Kemenristek Dikti terkait legalitas pelaksanaan wisuda angkatan ke-13 tersebut. Pihak keluarga mengatakan wisuda yang dilakukan oleh pihak kampus merupakan abal-abal karena tidak mengindahkan surat peringatan keras dari Kemenristek Dikti. Mirisnya, sejumlah dosen juga berusaha kabur dari ruang wisuda namun dihadang oleh sejumlah mahasiswa yang merasa keberatan wisuda mereka ditunda. Dosen yang diduga palsu juga melarikan diri pasca kejadian kericuhan karena terlihat baju toga milik mereka ditinggal di dalam toilet. Seorang mahasiswa yang akan diwisuda mengaku kecewa atas apa yang dilakukan pihak yayasan kampus karena tidak mempertanggungjawabkan atas legalitas wisudanya. Mereka khawatir dan merasa dirugikan jika ijazah mereka tidak berlaku di tempat bekerja nantinya. Tadi siapa? Yang keluar tadi itu bukan dosen, tapi yang keluar tadi itu caleg. Cuma disuruh jadi tim proses. Ya kenapa lari? Dia lari karena tadi kami kan di situ aksi. Rupanya dia lari karena dia malu. Maksudnya dia bukan dosen itu, tapi memakai toga dan disuruh jadi tim proses. Nongkrong ke teman. Karena ada berapa jumlah siswa yang mahasiswa yang di wisuda rencana? Kurang lebih sekitar 70 orang. 70 orang. Kamu berapa? Sudah ada surat dari IKI kalau bahwasanya kampus ini masa pembinaan dan tidak akan boleh melakukan wisuda. Jika tetap wisuda melakukan wisuda, maka orangnya akan dikenakan sanksi pidana. Jadi kalian sebagai mahasiswa khawatir ijazah kalian tidak berlaku di perusahaan atau apa? Tidak akan berlaku. Meski sempat terjadi kericuhan, namun pihak yayasan tetap melakukan wisuda terhadap beberapa mahasiswa, namun sebagian mahasiswa lain ada yang menolak untuk diwisuda. Dari Sumatera Utara, Agus Salim, Tribrata TV. Salam Tribrata.